Ngeliatin, selamat sore. Ngeliatin sapi makan. Makan rumput. Ini sapi perang, ini punyanya orang. Ini nggak tahu punya siapa, lewat samping rumah ini. Ini sapi peranggang, nggak tahu yang lain kemana. Biasanya banyak lewat samping rumah. Ini nggak tahu kemana yang lain. Ini sapi nggak tahu umur berapa bulan kalau sapi seperti ini. Biasanya sapi seperti ini banyak jumlahnya. Cuma ini nggak tahu yang lain kemana. Penggembala sapi, nggak tahu kemana yang punya. Jam begini sapi, dia mau minum, bisa usir dulu. Karena nanti makan bunga. Makan tanaman bunganya orang, nanti kena marah. Us, 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 us. Karena kambing. Makan bunga. Nah, yang ini di rumah. Soalnya masih kecil-kecil. Kalau ikut induknya nanti bisa nggak pulang nanti. Karena masih terlampau kecil. Ini kecil-kecil sekali. Ini masih umur berapa ini? Ada yang 1 minggu, ada yang 1 minggu, ada yang 2 hari, ada 3 hari. Ini apa ini, ayam ini? Ini juga ayam ada-ada saja, mah bawa plastik sana sini. Ini yang di rumah, jadi nggak ikut ya, kayak ikut menggembala. Kalau di rumah begini agak aman ya, agak aman dan bisa dirawat. Kalau sering ke hutan tuh kadang nggak pulang deh kalau kecil-kecil begini. Kalau nggak pulang repot. Tapi yang sudah umur 1 bulan dia ikut dia ke hutan. Itu ayam itu ngapain dari tadi lari-lari bawa plastik, mau belanja kah? Itu bagaimana? Ini dia nih. Ini nih. Sampai ngos-ngosan. Sampai. Ada saja nih ayam. Yang umur 1 bulan ya, dia harus sudah ke hutan. Kalau di rumah terus ngasih makannya ini banyak sekali masalahnya. Oh, ayam ini ketakutan yang bawa plastik ini. Sampai ada saja. Wow, mas jualan sayur.
itu nggak ngelepas itu ayam itu kasihan. Dan bawa plastik ke sana kemari. Mbak, sini mbak. Kok mbak? Kar sini. Ayam sini. Kasihan ayam itu enggak ada. Ada saja.